Halo semuanya, ketemu lagi di YouTube aku ya. Ini udah mau malam nih. Jam berapa nih? Jam 6 aku bikin video. Nanti nggak tahu uploadnya jam berapa nih. Ya. Tergantung sinyal bersahabat apa enggak. Ini kita lanjut ke edisi murce ya kak ya. Edisi murce nih. Pertama aku punya cantik nih tuh. Cantik ya. Modelnya cakep nih. Dan dia kondisi masih like new banget loh. Serut. Ini karena ketekan-tekan di bal aja. Ini like new banget nih kak, masih kak. Kulit tali-talinya juga masih aman semua ya. Nah itu jangan di sini rantainya gimana? Tapi bagusin tuh dek, nanti baret lagi tuh dek. Ada tagnya aja ya kak ya tuh. Di dalam bersih, lengkap tag. Mana harganya dek? Oh ini 100 ribu ya. Ini kalau mau 100 ribu cakep nih kak. Lengkap tali panjang bawaan, masih like new ya kak ya. Masih aman semua tuh. Masih like new 100 ribu aja. Mungkin ini beberapa ada yang udah pernah aku jembreng ya kak ya. Aku jembreng lagi ya. Ini ada ransel Kamode ala Kipling. Bahannya lebih tebal dari Kipling ya. Cakep nih, masih aman. Nanti ini yang berbulu-bulu ini gerinda deh ya. Halusin nanti ya. Nanti ini kita haluskan pakai alat ya kak ya. Biar enggak gerindil-gerindil. Cakep, resletingnya pun masih lengkap. Ini harganya 120 karena bahannya bagus, Kak. Biasanya aku jual gini 80, 100 nih 120 ya. Karena dia bagus. Tergantung bahan ya, Kak ya. Ini bahannya bagus banget. Dan kondisinya juga masih bagus ya. Brandnya dari Kamode, tebel ya. Bagus, Kak, tebel. Kelihatan ya, tebel ya. Udah emboss Kamode semua tuh. Cakep ya. 120 kondisi aman. Ininya aja nanti aku ini pakai gerinda nih dek. Pasangin ini biar inget. Tas termos ada lagi satu udah. Ini tas termos nih. Kondisi masih oke ya. Dia talinya satu aja, tali panjang bisa panjang pendekin ya kak ya. Ini paling jaringnya aja agak lower nih dikit. Tapi masih bagus nih kak ya. Ininya masih bagus nilonnya. Kita lihat puring. Puring dalemannya nih. Bagian termosnya. Oh ini kotor nih. Ini kak masih bagus ya. Ini kotor nanti aku lap tisu basah. Ini dek. Bisa dibersihin. Tak kerik bisa. Ini kalau mau 70 ribu ya. Tas termosnya 70 ribu. Ada dua nih kak. Ini lagi satu nih. Sama ya tuh. Sama modelnya. Kita lihat di dalam. Ini tag ya, ini tag. Apakah harganya sama? Ini. Sama ya, 70 ribu ya. Kalau ini juga kurang dilap dikit udah. Gitu deh. Basah tuh lengket kayaknya kena permen atau apa. 70 ribu ya. Masih aman nih kak. Sama ya, sama. Sama-sama 70 ribu. Ada dua tuh. Ini si kroko hobo. Masih mulus. Ini ketekan nggak sampai tembus ya kak ya tuh. Ketekannya nggak sampai tembus. Cakep. Cakep kan. Kadang kalau terlalu deket tuh nggak kelihatan model tasnya. Cuman kalau aku terlalu jauh, minusnya nggak kelihatan. Hobo. Masih aman semua, Kak. Di dalamnya bersih ya, Kak ya. Ini kalau mau harganya 70.000, dia pakai kancing ya, penutupnya pakai kancing. Masih aman ya kak ya, masih cakep ini kak. 70 ribu aja tuh. Ih cakep kali. 70 ribu ya kak ya, masih bagus. Ini ransel lagi, ransel dari iSIM. Ini SD bisa nih kak, lu cakep nih kak. Tuh ranselnya bagus ya. Ransel dari iSIM, bagus banget. Tuh ya. Bagus banget. Brand dari iSIM, zippernya double. Semua udah emboss iSIM ya.
lengkap sama tank. Tuh, cakep kan? Aisim. Ini kalau mau harganya 120.000 aja si Aisim. Warnanya bagus, mas, kondisi masih aman semua ya. Bawahnya nggak ada yang kikis. 120 ya. Banyak ransel cakep-cakep nih kak. Ini Converse nih, Converse. Ini brand dari Converse. Warnanya abu, ini juga kondisinya masih bagus banget nih. Cuman ketempelan ini aja nih. Ini ketempelan kayak ini ketempelan ya, kayak permen karet gitu kak. Bukan tap warna ya kak ya. Ketempelan kayak permen karet gitu kak. Harus dibersihin nih, harusnya sih bisa dibersihin pakai minyak ya. Nanti kakak lah yang bersihin ya kak ya tuh. Kondisi masih aman semua. Converse. Ada logo bintang, ada tulisan Converse-nya ya. Dia minusnya di lilinnya kayaknya nih. Oh ya, minusnya di lilinnya ini. Sebenarnya kalau dicuci bersih nih kak. Converse lengkap sama tag-nya. Minusnya ini loh kak. Bagian lilinnya, tapi nggak lengket ya. Aman dia kak. Udah baret-baret aja dia. Oh. Nih, udah baret-baret ya, tapi nggak lengket ya. Biasanya kan lengket ini nggak. Ini nggak lengket, kering dia, aman. Ini 100 harganya, aku kasih berapa? Dari harga 150 nih loh. Aku kasih 100 karena minus itu ya. Tuh, 100. Udah aku kasih 90 lah ya. Nggak apa-apa. Di luarnya tuh like new, Kak. Di dalamnya aja tuh lilin-lilinnya baret-baret. Ini tote Kulbur. Ini yang nyari tote gede nih. Nah, pakai kancing ya dia cetekannya. Tuh, tote-nya gede. Tote Kulbur. Sudut pemakaian sedikit aja, Kak ya. Ini sedikit ya, Kak, sudutnya. Ini kotor dikit. Sejak pakai adalah ya. Tapi nggak sampai yang lotek-lotek gitu, enggak. Handle aman, Kak. Talinya aman. Isinya banyak. Ini ngikatnya gini, Kak, ya. Nanti kalau kakak mau kecilin ini, kakak ikat aja nih. Kalau totenya biar enggak kebesaran, kakak ikat gini ya. Nah. Jadilah dia kecil. Cakep ya. Tuh. Sama ini nih. Ini masa gak mau hilang? Ini kayaknya hilang nih, Dek. Nih. Ya anggap aja minus lah ya. Nih. Kikis dikit ya tuh. Di luar ada kantong nih. Harganya 120 udah pernah aku jambrang nih, Dek. Nih, aku kasih 100. Kalau yang udah pernah aku jambrang aku kurang-kurangi ya. 120 aku kasih 100.000 aja. Masih cakep itu, Kak. 100.000. Ini Olivia Lauren loh. Martin Seatbone. Ini Martin Seatbone ya. Aku kasih 25 nih, gak ada yang mau nih. Martin Seatbone nih. Martin Seatbone. Aku kasih 25.000 aja nih. Kancing aman ya, bisa tuh. Dia gak ada minus, Kak. Cuman dia minusnya, talinya aja gak bisa dipendekin ya. Padahal sebenarnya kalau diakalin bisa loh, Kak. Tapi agak repotan dikit ya. Kakak giniin aja silang. Udah jadi shoulder cantik dia, Kak. Kakak akalin. Ini aku sel jadi 25.000 aja loh. Udah jadi shoulder dia kan. Talinya kakak atur lah. Tuh kan cantik kan. Kakak akalin aja dikit. Ini aman loh, Kak. Nggak ada minus. Cuman talinya ini aja nggak bisa dipendekin ya. 25.000 ya, Kak ya. Kalau tali slingnya panjang sekali dia. Panjang banget ya. Kayaknya aku kasih 25.000. Ngabisin aja nih, Kak. Ngabisin barang-barang yang ini. Ini Bupalo ini harganya berapa sih? 150 aku kasih 130. Cakep banget nih. Rekomen ini ya Bupalonya. Ini kenapa resletingnya nyangkut? Resletingnya nih kurang kamu kisi minyak. Ini Bupalonya masih cakep ya. Isinya juga sekedar aja nih. Bupalo warnanya cakep. Masih aman semua ya. Resletingnya itu aja macet, nanti aku betulin ya.
Sudutnya Kak masih aman tuh Kak ya. Ih cakep loh Kak, jarang loh dapat ransel-ransel bagus gini. Bupalo. Nanti resletingnya nih loh Dek, waktu ini udah aku bilangin sih loh tuh. Padahal banyak waktu waktu ini. Nih, resletingnya kasih ini. Kasih minyak. Kalau lupa tuh catetannya kasih, ntar inget dah. Kalau nggak dikasih catatan tuh nggak bakalan ingat mau ngapain nanti. Buffalo. Tuh ya. 130 ini udah murahnya kebangetan. Masih like new loh Kak. Masih bagus banget ini. Semua udah emboss loh. Ininya nih udah emboss semua nih. Kalau nggak tas bagus tak mungkin nih sedetail itu dia. Nasinya Kak ya. Ini Kak di PHP nih, di PHP nih deh. Oh ditukar katanya Kak. Orangnya nggak jadi ambil ditukar. Sebagus ini loh Kak, jarang banget loh dapat rejet gini. Sebagus ini ya. Wow. Masih like new nih Kak. Double zipper lagi ya tuh. Ini kalau ada yang mau nih 150 aku kasih 14 ya, turunnya 10.000. 140 anggap beli baru. Cakep banget nih Kak. Ih cakepnya nih. Ya, ininya yang bikin cakep. Masih bersih sekali ya. 140. Ini cakep juga nih, tapi ada berbayang warna ya. Kusel aja lah ya. Nih Kak. Berbayang warna di sini sedikit, loh, tapi cakep loh nih Kak. Itu aja dikit loh. Apanya lagi minus? Gak ada lagi minus. Ini kotor nanti bisa dilap ini. Ini ketempelan aja nih. Tempelan kotoran. Udah gitu di dalamnya ada pouch-nya loh ini. Jarang dapet soalnya tas yang ada pouch-nya gini ya. Pouch-nya ini aja mahal loh Kak. Pouch-nya ini aja mahal ya. Tuh. Pouch-nya ini aja udah mahal ini Kak. Bisa dipindah-pindah Kakak kalau naruh tas ya. Ini 70.000 udah net lah ya. Janganlah dikurangi lagi. Bagus soalnya nih loh. Jual santai aja lah ini. Dia ada pouch-nya soalnya. Ini kalau mau 70.000 pakai kancing dia. Wih banyak slot-slotnya itu. Nanti kalau nggak laku ini, pouch-nya aku ambil. Baru aku sell ya. Ini tas belanja. Masih baru ini loh. Tuh. Cakep ini. Berapa harganya ini? 15.000 loh Kak. Bagus ini Kak. 15.000 aja. Bahannya rajut tebel. Bahannya rajut tebel ya. Jadi yang nggak laku-laku tuh kujemreng lagi ya Kak ya. Siapa tahu ada yang mau ya. Nih. Rajut tebel. 15.000 bahannya bagus ya Kak ya. 15.000 aja itu. 15.000. Ini WB Brilliance. Barangnya Brilliance. Cakep ya WB-nya ya. Mantep banget loh nih WB-nya. Masih like new ya. Berapa sih harganya? Harganya 100, ku kasih 80. Anggap beli baru ini loh Kak, bagus banget loh. Wih cakep banget nih, kasih orang nih senengnya minta ampun. Nih. Kasih ke saudara gitu ya. Lengkap tag-nya nih. Lengkap barcode-nya. Bonafit brand-nya ya. Nih, ada barcode-nya. Wih, bagus banget loh ini. Sayang sebenarnya nih. 80.000. Ini kalau nggak laku keterlaluan ya. Bagus banget Kak. Coba nanti barang nyampe. Kakak senang banget tuh. Bagus banget itu. Valentino Rosa. Ini lucu ya. Dia ada motifnya tuh. Ransel bahan nilon. Dia minusnya cuma hardware-nya aja kurang celing ya. Nih, hardware-nya aja kurang celing. Udah kamu ganti harganya deh. Itu 80. Kunci motorku mana, Ji? Minta aja deh orang itu, no. Dia naik mobil, kunciku di bawah.
Nanti terus saya pulang pakai apa? Dijemput, Mbak tanya. Iya, ya. Ya pulang dah gitu nggak apa-apa. Ini kalau mau nih 100.000 aja cakep ya tuh. Cakep ya motifnya cakep. Nanti kakak ini bersihin sendiri bisa loh kak. Saya karena banyak ya. Jadi detailnya tuh nggak bisa bersihin loh kak. Ini balet. Pretty balet. Tuh dapat aja tas-tas gini setiap buka balu pasti dapat aja ya. Ya kalau kotor-kotor aja dikit. Dicuci bisa ya karena bahannya nilon. Eh bagus loh bahannya nih kak. Dia nilon bahannya bagus. 40.000 nih kak. Beliin anaknya lagi senengnya minta ampun nih kak. Dia bahannya bagus ya. Tuh di dalamnya ada kantong jaring tuh. Cakep ya masih bersih. 40.000 aja. Ini ada ransel bunga, cakep tuh. Ini yang mau tiap hari happy tuh. Ransel bunganya cakep. Ini resletingnya aja unik tuh ada gininya. Double zipper. Masih like new nih kak ya. Nggak aku lihat di dalamnya dulu. Wih ini brandnya banyak sekali nih. Brand apa nih? Tagnya banyak banget nih. Tuh, dia bagus loh. Ini ada ininya tuh. Banyak kali ya. Aduh, aduh banget. Berapa kasih ini? Masih like new ya. Ini ada gantungan kuncinya tuh cakep. Cakep ya ini ya. Ini kalau mau 100 aja kak. Masih like new kak. 100.000 aja tuh murah banget tuh. 100.000. Nah ini jonggol masuk ke sini nih. Ini jonggol nih dek. Ini brand mahal nih. Belum. Ini kalau ada yang mau ya. Stacy apa gitu ya. Ntar aku lihat. Lupa aku nama brandnya. Tapi aku tahu brand gunting ini. Yo Joseph Stacy. Ini Joseph Stacy. Bahannya kanvas 180. Kalau ada yang mau ya. Joseph Stacy kak. Ini yang tahu brand ini ya, 180 bahannya kanvas. Talinya bawaan ya, Kak ya. Oh, udah sama, udah matching. Dia cuma mau minus-minus kotor di bal aja, Kak. Yang lainnya aman nih kotor ya. Kakak spa aja nih cantik. Ini brand mahal ini, Kak. Joseph Stacy ini. Dan susah dapatnya ya. Orang jual Joseph Stacy ini mahal-mahal sekali. Kondisinya masih aman, nanti aku jembrang di jonggol aja itu kalau nggak ada yang mau di sini ya. Ini Winnie the Pooh-nya nggak ada yang mau nih, cakep kali loh Winnie the Pooh-nya tuh. Cuman minus kotor aja ya. Kakak cuci dikit nih gampang kak. Dia bersiper. Winnie the Pooh, aduh kasih anaknya seneng kali lah ini kak. Cuci dikit aja kak ya, aman loh kak, nggak ada robek, nggak ada kikis aja nggak ada. Minusnya cuma kotor. Banyak nggak kulit-kulitnya mau aku jembreng lagi kak? Hah? Ini tuh. Udah lengkap tag ya kak ya. Ini harganya 100, aku kasih 80 ya kak ya. Ini depunya aku kasih 80. Ongkos kakak nyuci lagi 20.000 ya. Cakep kali kak. Ini tebel ya, gak kaleng-kaleng ini. Rp80.000 aja. Tuh lengkap ya. You want Disney tuh. Udah Disney punya, 80 aja deh. Ini juga nih, ranselnya masih ada nih. Minusnya cuma kotor aja kak, nggak sempet aku cuci. Banyak sekali yang kotor kak. Yang kotornya keras-keras udah aku bawa pulang, aku cuci. Yang kotornya ringan-ringan aku nggak bawa ya. 50.000. Yang kotornya udah pasti hilang aku nggak bawa kak. Tuh sebagus ini loh kak. Ambil nih kak, cakep loh. Rider. Nggak ada minus ya selain kotor ya. 50.000 ini ya, 50.000 aja. 50.000 saja. Ini yang masih belum dapat minggat nih tuh. Ini cakep nih minggatnya. Cakep nih minggatnya ya. Masih mulus nih. Talinya aja belum pernah dipakai. Kondisinya tuh kak. Nggak ada kikis ya.
Ini yang sisa ini mulai yang cakep-cakep loh. Eh, puringnya tebel ya dalamnya ya tuh. Itu tempat baju kotor, talinya bawaan. Resletingnya lancar ya tuh. Itu tempat baju kotor ya. Cakep nih. Ini harganya udah murah loh kak. 80 ribu aja ya. Ini kalau ini nggak turun nih, masih like new banget nih. 80 ribu. Ini tas Canon nih, Canon. Tas kamera ya, Canon. Tapi ini size-nya agak gede, biasanya agak kecil-kecil. Ini baru ya. Belum pernah aku jembreng. Wih, cakep nih Canon-nya, Kak. Hah? Enggak sih harga nih. Ada sekat-sekatnya juga nih, Kak. Kalau Canon ini udah pasti tebel. Wih, aman. Ini bisa dilepas ya, Kak, ya. Kalau enggak seneng ya, Kak, ya. Terserah kakak nih mau pakainya di mana nih. Tinggal ditempel-tempelin aja. Lengkap tag-nya Canon. Wih, ini ada tempat-tempat penyimpanan. Bersiper tuh, tebal banget loh. Tuh, bagus ya. Ini kalau mau si Canon-nya aku kasih berapa lah ini? 140 ya, bagus sekali kak. Canon-nya 140. Kakak kalau nggak mau dipakai sling kamera juga bisa ya. Pakai kerja juga bisa loh ini kak. Tinggal kakak ambil aja ini. Tuh. Dia penutupnya gini. Cakep kali loh kak. Dipakai jalan pun keren loh ya. 140. Terbilang sekat ini. Lengkap ini kak. Cakep banget tuh. Masih like new itu kak ya. Ini lagi kak nih masih ada nih. Ransel multifungsi ya. Bisa di sling, bisa di ransel. Ini belum aja dibuka-buka nih. Ini talinya masang, talinya salah ini. Nah, kalau aku yang masang kan lama. Nih, ini masukin dulu ke sini deh. Ini aku masukin ke sini. Baru ke situ ya. Kasihan yang beli nanti pasti nggak bisa. Ini sling kotak-kotak nih, cakep. Bahannya tebel banget loh. Bahannya kayak kayak wool tapi tebel ya. Tuh, bahannya tebel kali kak. Ini wool ya, kain ya, bukan PVC. Bagus nih bahannya kak, tebel kali. Bahannya tebel banget ini. Bahannya tebal. Ini harganya 70 ribu aja loh kak. Murah banget loh ini. Ambil nih kak. Cakep ya. 70 ribu aja. Kondisi masih aman. Gak ada minus. Terus ini nih. Pop ini kak. Susah dapat yang kondisinya masih mulus gini ya. Pop ini brand bagus loh kak. Pop ini brand bagus. Udah gitu. Jarang dapat yang lengkap tali panjang ya. Maka ini aku jual agak mahal nih pop ini. Brand mahal ini kak, pop ini kak. Di apa namanya tuh, di lingkungan tas baby, pop ini yang paling mahal ini ya. Di tas-tas yang aku jual ya maksudnya. Warnanya lagi cakep banget ya. Warnanya cakep. Ini tempat gantungan kuncinya nih. Pop. Kondisinya masih like new juga nih ya, masih bagus banget nih. Di dalamnya sekat-sekatnya banyak. Dan sekatnya tuh bagus ya. Sekatnya tuh bagus. Kantong-kantongnya tuh bagus tuh. Ya. Bener-bener rapi kali ya. Pokoknya bagus lah ini kak. Ini kalau mau 180 maaf ya. Agak mahal ini kak ya. 180 tapi kakak belinya puas. Ini kakak bawa kemana-mana pede ya. 180. Nah ini bener-bener. Nih. Ini bisa di hobo, bisa di ransel ya. Tuh, mana? Mana? Hah? Harus juga aku ikut masang. Kok enak masang, Dek. Ini bagusnya loh, Dek. Dia tuh harus di sini loh, Dek, nyeklek.
Jangan kamu gini udah kamu biarin. Kalau udah tahu enggak tekak tuh tekak ini. Apa lagi ya? Ini ada kanvas tebel. Ini kanvas loh, Kak. Tuh. Kanvas tebel bermotif. Tapi warnanya udah enggak like nih memang ya. Tapi ini cakep dia kayak Marc Jacobs gitu ya. Kasih murah aja nih. Ini dari harga 70 aku kasih 50. 50 ribu aja kakak udah dapat kanvas tebel. 50 ribu ya. Bersiper lagi. Talinya aman ya, gak ada minus. Oh. 50 ribu. 50 ribu tuh dek. Ini cakep juga nih tuh. Nih cakep ya. Dia kayak kulit tapi belum kulit loh. Apa udah kulit ini ya? Udah kayak kulit asli loh. Nih. Udah kayak kulit asli dia, Kak. Serat-seratnya. Emang gini ya, kayak bukan lepas ya. Emang gini dia talinya. Cuman ininya, tali panjangnya pengganti ya, Kak. Aku cariin yang mirip-mirip nih. Bagus nih, Kak. Bagus nih, aku jualnya agak mahal ya. Itu cakep kali loh. Bahannya tebel. Udah kulit kayaknya nih, Kak, ya tuh. Tapi aku nggak tahu ya kulit apa enggak. Aku kasih 130. Tiga ruang dia, cakep. Di tengah ruangnya bersiper. Tuh. Ini bukan minus ya, kayaknya modalnya emang talinya gini ya. Tuh. Cakep ya. Masih bersih nih, Kak. Tep warnanya nggak ada. Tuh, nggak ada tep warnanya. Kulit rasanya nih, Kak ya. Bagus banget loh, Kak. Bagus banget nih, kulit rasanya nih ya. Ini 130 murah banget loh. 130. Ini ala Longchamp. Dia tapi gini ya, ada gradasi gininya, Kak. Nilonnya masih bagus. Oh, ya ampun. Nilonnya masih bagus ya. Nih. Ini nggak tahu nih ketempelan apa kotornya, ketempelan kayaknya. Kasih murah aja ya. Terus ada tulisan gininya. Tapi bagus nih nilonnya nih, si Longchamp. Ini dari harga 70 aku kasih 50 ya, Kak. 50 ribu aja nih tuh. Lumayan lah kan ala-ala Longchamp. Kualitasnya bagus, Kak. Nilonnya bagus kali ya. Nilonnya bagus banget loh tuh. Cakep ya. 50 ribu aja nih karena ada ininya tuh. Tapi dia cakep jadinya ya gradasi gitu. Ganti harga deh. 50 ribu aja. Nah ini udah yang ketiga kalinya aku angkat. Kalau ada lagi masalah, berarti dia nggak mau dijembreng. Aman ya, Kak? Ya, aman. Ini harganya berapa sih nih? Kayaknya udah pernah aku jembreng. Cuman kemarin talinya posisinya belum begini ya. Kemarin talinya masih pisah ya, pisah ranjang. Ini harganya 60 ribu loh, Kak. 60 ribu aja nih masih cakep. Tuh, multifungsi. 60 ribu ya. Banyak loh tasku yang murce-murce tuh. Yang belum keluar, padahal bagus-bagus. Ini yang sisa bagus-bagus loh. Nih si Les Posak nih lagi cakep ya tuh. Les Posak ini cakep nih kotak-kotak ya. Warnanya cantik banget loh. Sudutnya aman. Udah semua Les Posak. Tali bisa di-adjust ya. Tali bisa di-adjust. Yang mau order silakan masuk ke WA ya, Kak ya, ke link WA, ke nomor WA yang udah saya sematkan di judul. Jangan komen di itu, Kak. Jangan komen di live ya, jangan komen di video ya, Kak ya. Kalau untuk yang order, kalau di video komen-komen yang lain boleh, Kak. Oh, ini kotor. Masalahnya cuma kotor aja ini. Berapa harganya? 80.000, 70 lah aku kasih yuk. Perkaranya cuma gara-gara kotor itu aja loh. Cuci bisa loh ini, Kak, bahan nilon, Kak. 70.000 ya, Dek. Tolong nih, Dek. Kasih minyak. 70 aja, udahlah nggak apa-apa. Ih, cakep nih tas belanjanya tuh. Cakep ya. Kanvas ini, Kak. Ih, ini harga 5.000, kenapa nggak kalian ambil? Eh, bagus banget loh, Kak. Ini kalau nggak ada yang ngambil, aku udah yang pakai nih. 5.000 udah dapat kanvas sebagus ini, kanvas loh, Kak.
Rp5.000, bagus banget tuh. Soalnya aku isian nggak ada, Kak. Jadi kalau mau ngeluarin tas lagi, isiannya nggak ada. Isiannya udah habis untuk yang di pajangan. Ini rajut nih. Gimana salmu? Salmu udah terkirim belum? 70 ribu ya nih ya. 70 ribu. Hah, kenapa? Belum bayar itu ya? Kalau belum bayar biasanya nggak nyampe. Ini cakep nih. Warnanya lengkap, tali panjang lagi. Ini di tote aja udah bagus. Lagi si tali panjang ya. Kadang gini dah, sekalinya dapat boros tali. Masih aman ya, masih cakep nih, Kak. Bagus nih ya, warnanya cakep banget. Dalamnya plong. Ini kalau mau 70 ribu ya, dalamnya plong, Kak. Isi kantong satu. Ini tebal loh nih, Kak. Bagus lagi. Ini nih, Kak, tas anti badai ini, Kak. Wajib nih punya satu ya. Awet nih, Kak, beneran. Tuh, secondnya aja masih sebagus ini ya. Nanti kalau nggak dipakai tali panjangin, Kakak masukin aja ya. Murah banget ini. 70 ribu aja ya. Murah banget. Tuh. Cakep dah ya. Di tote gini aja udah cakep. Bagus nih, Kak, beneran. Kakak kalau yang beli ini nanti sampai rumah coba lihat. Bagus nih, aku nggak bohong. 70 ribu. Ini sling kanvas bulan sabit. Sling kanvas bulan sabit. Ini bersiper loh. Udah siar kak itu. Ini harganya 40 ribu loh ini, Kak. Ini bagus loh, Kak, kanvasnya lihatan kok. 40 ribu aja, Kak. Gak ada minus loh. 40 ribu aja nih, Kak. Size-nya pun juga cantik ya tuh, gak terlalu besar. Kecil nih size-nya, Kak. 40 ribu aja udah dapet tas bagus kayak gini. Kenapa kalian gak pick? 40 ribu aja. Ini tas binatang, cuman dia bagus ya. Tas binatang, cuman dia bagus banget nih. Oh, ininya, Dek. Ini harus disangketin ke sini. Patah ini, Dek. Kenapa sih kalian tuh gak pernah ngeh kalau ada yang minus tuh? Ini loh. Nih. Ini EXR. Ini warnanya cakep ya. EXR warnanya cakep. Sudutnya masih aman, Kak. Sudut masih aman, masih bersih ya. Ini karena udah selesai lebaran ya. Tas minggatku nih masih beberapa yang belum laku. Punya nggak cetekan yang gede gitu? Masih cetekan yang gede? Cetekannya gede banget itu. Dalamnya bersih, Kak. Ini dari harga 100 aku kasih 80 ribu aja ya. XR-nya 80 ribu aja. Warnanya cakep. Masih ini ya, masih bagus ini ya. Tulisannya tuh nggak ada yang crack. 80 ribu aja. Gantiin harganya, Kak. 100 di situ. Nah, ini, Kak, kalau Kakak kecilin bisa di sini ya. Itu ya, ngecilinnya ya. Ini juga kenapa belum laku, padahal bagus banget nih. Minusnya ini aja bolong, Kak. Karena rokok kayaknya ini ya. Tapi ditutup nggak kelihatan ya. Malah yang nilon tuh minusnya banyak malah laku. Yang nilon, yang melon tuh. Yang lemon. Oh, yang lemon. Ini harga 80, aku kasih 70. Harga 80 ya, aku turunin jadi 70. Ruangannya banyak banget loh, Kak. Bersih ya, bagus dalamnya. Tuh. 70 ribu aja. Dari harga 80 tuh. Aman ya, Kak ya. Ini bisa dibesar kecilin.
aman, nggak ada yang robek. Yang tadi itu aja dikit. Ya, ini pun nggak ada transfer warna. Bagus. Tuh. Aku bukain satu-satu biar kalian percaya ya. Dari harga 80 aku kasih 70. 70.000 ini juga pernah cakep sekali loh nih. Nih jangan dari keluarin isinya, ada yang mau nggak nih? Nih. 70.000 ya, ini karena bagus nih Kak. Aku nggak mau turunin harganya. Cakep ya 70.000 nih, pajang deh, Dek. Loh nggak ada yang mau tuh, Dek. Korean basketball. KBC. Minusnya apa ini, Dek? Ini enggak ada minus. Ini minus. Ini aja sedikit minusnya, Kak. Tapi masih bisa lah dipakai lagi setahun dua tahun lah, Kak ya. Ini aku turunin lah lagi harganya. Lengkap tali panjang bawaan. Si KBC ini aku liatin dulu modelnya ya, tuh. Minusnya itu aja tadi dikit ya bawahnya ya. Udah 36 menit aja. Kelihatannya sedikit ya. Berapa harganya? Hah? Dari harga 80 nih aku kasih 60 aja. Biar habis minggatku ya. 60.000 aja nih, Kak. 60.000. Ini lagi nih, respect. Biar habis ya minggatku ya. Nanti habis ini nggak ada minggat lagi. Ini cukup untuk 5 hari nih. Ini minusnya tali panjang loh ini. Dalamnya bersih loh. Oh, cakep. Ini harganya 100. Aku kasih ini 70.000 aja yuk. 70.000 tuh udah aku sell banyak ya. 70.000 aja tuh deh. Dari harga 100. Ini si solder putih nilon. Ada kotor-kotor, nanti kakak cuci lah ya tuh. Kotor dikit ya. Tapi cakep loh ini, bahan nilon lagi ya. Ini enak Kak, dia putih bahannya nilon. Awet ini Kak. Cuman kakak perlu cuci aja ya. Cuci-cuci dikit. Cuci-cuci manja. Ini harganya 60, ku kasih 50 yuk tuh. 50.000. Ini Kak, si Marco Polo minusnya ini ya tuh. Dia nggak kawin dia ya. Ini harganya 35. Oh minusnya ini dia. Lipet-lipet gini Kak tuh. Ini aku kasih 20.000 aja yuk. Ngabisin nih Kak ya, ngabisin. Sel-sel nih yuk, sel-sel. 20.000 aja nggak apa-apa. Dalamnya mah aman ya. Tuh ya. 20.000 aja. 20.000. Brandnya udah Marco Polo ya. Tuh deh 20.000. Ini brand dari WeCall, Weca gitu ya. Ini harganya 35 juga nih. Samain yuk, ngabisin nih Kak. Pokoknya yang dapat nih senang lah ya tuh. Dari harga 35 nih ya. Ku kasih 20.000. 20.000 aja. Lengkap ada tag loh ini. 20.000 aja udah ngabisin tuh. Ini jangan dari jembreng, kasihan nih. Biar nggak jual murah ku. Ku kalau udah jembreng pengennya jual murah aja. Kalau ini cakep nih si nanas nih. Si nanas. Ini dari harga 70 nih. Aku kasih 50 ya. Oh rajut cakep. 50.000 aja. 50.000 tidak. Tinggal ini lagi 3. Kalau ini minusnya tali panjang aja. Ini cakep nih. By Yes and Them. Gallery As. Cakep ya. Masa gak ada talinya nih, Dek? Bagus banget loh. Cakep kali ya. Talinya nggak ada, Kak. Tali panjang. Tali panjangnya nggak ada. Seberapa panjang itu talinya? Oh, nggak bisa juga.
Teng-teng gitu. Bagus banget loh ini kak tuh. Aku kalau dapat tas gini senang kali ya. Tali panjangnya nggak ada. Tapi cakep tuh. Gak usah lah pakai tali panjang ya kak ya. Nih galeri as B. Plat besi kak. Cakep loh beneran cakep kali loh nih. Masih mulus lagi dia. Tuh. Cakep. Di mana keren naruh harga? Lu bisa harga nih? Hah? Katanya udah tadi tak tanya. Koncreng tuh. Ini kalau mau aku kasih 130 lah yuk. Cakep ya. Gara-gara gak ada tali panjang. Kalau ada tali panjang ini gak mungkin ku jual segitu. Cakep banget loh. 130 mewah banget tuh. 130. Ini lagi nih ala LP. Model Alma. Minus pemakaian di sini aja kak ya. Tuh adalah minus pemakaiannya. Tapi kalau dari jauh gak kelihatan kak. Size-nya lumayan gede ya. Udah LP-LP semua. Cuman ini ala-ala lah ya. Ini ala-ala, ala LP. 70.000. Udah murah nih, Kak. Kondisinya masih mantul. Bahannya bagus ya, tuh. Gak ada yang lotek. 70.000, gak ada yang lopek. Bagus banget nih. Dengan harga, panah. Dengan harga 70.000 ya, itu udah bagus banget. Ini juga minusnya tali panjang. Ini juga gak ada tali panjangnya. Waduh kulit apa enggak? Serupa tapi tak sama. Wih hardware bagus banget. Kekuningan nih dek. Terlalu ngecreng ini ya. Nah terlalu coklat. Tadi ada terakhir nih. Ini juga beda. Gak ada yang cocok. Ini coklat-coklat terang gitu deh. Di belakang gak ada. Ini brandnya dari apa nih? Nicole Miller ya, Nicole Miller nih. Cakep ini. Saya jual tanpa talpan aja lah ya. Udah bagus nih. Nicole Miller udah emboss semua ya. Cantik, size-nya nggak terlalu besar, Kak. Ini harganya 150 aja nih. Karena nggak ada talpan ya. Cakep ya, Kak ya. 150.000. Oke, Kak ya. Jangan lupa di-like dan di-subscribe ya, Kak ya. Semuanya. Selamat malam. Bye-bye.